Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي para alim para kiai para asatidzah para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat Bapak Kepala Desa beserta staf jajaranipun, Bapak-bapak Muspika Kecamatan baik sipil TNI atau Napi Polri, Kang alhamdulillah pun kempal sedaya teng niki panggenan bebarengan dalam acara kene nema tulisane halal bihalal. Halal bihalal ku biasane ning wulan Syawal. Tapi wanantara alhamdulillah wulan kapit masih halal bihalal. Ora apa-apa deh Kang. Ya wis biasa bae. Tujuannya apa sih? Ji pengajian. Wong arep ngemet bulan Syawal ki beli kebagian oli ning bulan kapit. Alhamdulillah. Ya ya kapit di jalan ya Kang. Jalan kita mah. Beda karo rombongan sebelah mah. Ya ya rombongan sebelah kan mandek bulan kapit. Hari kula yo masih jalan terus. Ya alhamdulillah ternyata sing arane waktu iku beli kerasa perangsa kita ki durung lawas lebaran perangsa kita ki durung lawas halal bihalal kiyen wis mancing bulan Dzulqa'dah bulan kapit ya jadi ya ternyata ketika kula lan panjenengan sami berkejaran dengan waktu dalam kehidupan iku didawakan dening Allah Subhanahu wa taala menusa ki rugi kabeh Baka kandane tentang waktu. Makanya Gusti Allah sering kali mengungkap kata sumpah itu dengan waktu. Wal fajri, wal laili, wad duha. Wad duha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar, wal asri demi waktu asar. Masalahnya apa? Ketika kanda tentang waktu, innal insana lafi khusrin, manusia ki rugi. Rugi apa ya Kang? Modal sing dikersakake ning Gusti Allah kanggo menusa sing beli beda ning sapa bae, arpan gede, arpan cilik, arpan tua, arpan enom, arpan sugi, arpan bagus, arpan apa modale waktu. Sadina sawengi 24 jam. Sing sugi kebagian 24 jam, sing larat bukat separo liye sing cilik padlikur jam sing gede padlikur jam sing bagus padlikur jam sing blesak padlikur jam loh kenapa dadine rugi ya titenana bae waktune panda tempate pada kenang apa ana sing sugi ana sing melarat loh masalahnya lah bener Kang masalahnya cara memanfaatkan waktu kenapa sira uripe mekonon-konon bae karena sira waktu nekake yen delangap delongop kakean delangap delongop lah akhire rugi manusia ya waktu dipaini Gusti Allah pada padlikuran zaman kabeh ya ternyata ada yang bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik sehingga waktunya tidak terbuang secara sia-sia tapi banyak manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya akhirnya waktu kebuang cuma ya kayak sampean ning kene jenguk ya san jenguk
tapi bakal Sukawijaya kini teni bisa jadi lagu loro teluk. Ya, ya lah kenapa? Ya karena kula lan panjenengan sami tidak pernah mengefektifkan waktu di dalam kehidupan. Maka jelas Allah menyatakan innal insana lafi khusrin, manusia bakal kandak tentang waktu tua nganggur. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Siapa orang yang tidak akan rugi? Dijawab oleh Allah, illal ladzina amanu, wong kang ngandel, wong kang percaya, wong kang yakin menatap kehidupan ini. Nah, makanya ning Gusti Allah ku alladzina amanu, wong Islam jenenge rugi beli. Rugi bakal beli beriman mah. Cih, beda, beda. Islam ya Islam, beriman ya beriman, bahkan wong Islam durung tentu beriman. Makanya ke wong Islam mau beli lok di kongkon. Ning siapa Gusti Allah? Sok delengan ning Quran. Nah, ning hadis, siapa sing di kongkon? Sing di kongkon ku wong beriman. Kongkon puasa, siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kongkon salat, ya ayyuhalladzina amanu. Sing Islam di kongkon beli. Beli, makanya aja ilok ngalok-ngalok iwong begitu beli puasa kan menembe Islam. Ya kaya sampean sing wis berimane ya kudu ake maklume dasira mau wis gede kan masih bocah. Ya tadi wis jurnal bae aja gawe tukaran singkanane mah pada mung cara nrimane manusa ki beda-beda. Ana sing pinter, ana sing kurang pinter, singkanan ini jejek gitu, jejek digawani Nabi pada Kanjeng Nabi Muhammad tekane singarat Qurane pada 30 juz 6600 sekian ayat pirang surat 114 surat pada singkanan ini nung begitu tekan Wanantara yang buji dari nesejen dumas aja kesok baik di tenana. Ya Quran singkanannya 114 surat begitu tekan Wanantara ya mau karya sini baik sih. Oh masa jangan karya sini serok dalam ngening Wanantara bahkan sore Jumat mangkat ziarah kubur sing diwaca ana wong lara sing diwaca ana wong lagi naja sing diwaca kumpul jamaah ning tajuk sing diwaca 114 surat karya sini baik alhamdulillah. Semonoga masih kebagian ya sing kanan ya jejeg diperintah sholat pada wak salam dunia ki diperintah ning Gusti Allah wong Islam wong beriman diperintah kongkon ngelakoni sholat sadina sawangi ping lima pada beli pada begitu tekan Wanantara yang empuh yang ana sing kebagian setahun pindo anak ake segah beli kandemani ngari ake marang iya orang susah ngulati dodok yang ngendi hari ake mah iya kan anak maning sing kebagiannya seminggu sepisan anak single dina cakang dianggal dina ke pokok maghrib bisa alhamdulillah semono ke masih kebagian no kono ya iya tadi penerimaannya beda maka alladzina amanu juga bisa jadi berbeda bisa berbeda. Makanya Pak, makanya ya bijaklah yulak lan panjenengan sami ketika melihat perbedaan di dalam kehidupan. Maka kenapa? Karena kita nembe amanu. Orang yang tidak akan rugi baru punya keinginan yang jelas bertakwa kepada Allah, baru mereka tidak akan pernah rugi di dalam kehidupan. Kenapa? Karena mampu memanfaatkan waktu. Sing endi Kang? Nalikane manusa wis bisa bagi waktune sadina ping 5, maka manusa mau baru radakan cerdas. Esuk-esuk sedurunge srengenge metu, wong Islam sing ngerjakaken subuh pada tangi, sing beli subuh lali. Maksudnya apa ya Kang? Didadekaken manusa kang dinamis esuk sedurunge srengenge metu wong Islam kudu pada tangi salat subuh, pragat subuh menggawe sing sawang sawah, sing kebon-kebon, sing dagang, sing ngojek. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam.
Bareng kaya wong Islame dhewek entek subuh ki turu maning padahal. Iya, iya kenapa? Karena alladzina amanu itu sudah masuk padahal pedoman yang lebih tinggi. Kalau orang biasa pedomannya hanya Al-Qur'an. Kalau amanu berarti menuju orang yang takwa, pedomannya adalah Alkitab. Beda, beda. Quran ya Quran, kitab ya kitab, zikra ya zikra. Bareng wacane Quran terjemahan Depak. Quran ya Quran, kitab ya Quran, Al-Majid ya Quran, Al-Furqan ya Quran, Az-Zikra ya Quran. Pada beli gini beda mak. Nambah kepada yang ngapain Gusti Allah ngomongnya pak, saya beda ngwanantara bakal nginung aja yang ngomong gelas gelas sote bakal polos bakal anak cantele cilik arane cangkir iya bakal rada gede arane muk bakal gagangnya tawa arane gayung pada beli, ya kan beda. Quran ya Quran ya Quran, kitab ya kitab ya kitab. Baka Quran kanggo siapa? Baka Quran kanggo menusa, cingarane menusa, arepan Islam, arepan beli. Boleh belajar Quran, silakan. Karena ini ilmunya secara umum. Contoh aja kang, contoh Gusti Allah dawu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh kang urip gadange mati, arepan Islam, arepan Kristen, arepan Hindu, arepan Buddha, mati mangsa burunga. Oh berarti ini sifatnya Quran, umum. Ya, mubenge, serengenge, bulan, lintang, bumi, dalam kehidupan. Arep belajar nggo ilmu astronomi, geografi, ilmu apa baik. Ya mutere mau konon-konon iku. Oh berarti, ini Al-Qur'an. Lah kalau Alkitab beda maning dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, hanya orang yang bertakwa yang bisa mengambil intisari daripada Alkitab. Siapakah orang yang bertakwa? Siji alladzina yu'minuna bil ghaib. Syaratnya dadi manusa kang takwa inggih punika percaya karo perkara ghaib. Bareng wong zaman sekini bakal kandha gaib ku ngomongnya bid'ah khurafat sesat, padahal yu'minuna bil gaib ku syarat dadi wong takwa. Zamane Syekh Abdul Qadir Al-Jilan pengen ngerti tentang al gaib, dodok ning tengah-tengah padang pasir ki selawe taun mak. Bareng waca fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, selawe taun. Sunan Kalijaga pengen paham tentang al-ghaib, dodok ning pinggire kali telung tahun. Santri-santri ning pondok pesantren diajaraken dididik kongkon yu'minuna bil ghaib. Ya dipai kitab arane dalailul khairat, wiridane, puasane, nglakonane, tetapae paling gelis telung tahun. Makanya kula sering ngomong bakat dudu metuan pondok pesantren tulung aja melu kanda Islam ruwet. Dok kenapa ruwet? Karena beli paham tentang yu'minuna bil ghaib. Karena wong-wong sing hebat ki wong sing yu'minuna bil ghaib. Hai wong tuane kula lan panjenengan sami jaman pengen hebat-hebat. Kenapa? Karena kuat yu'minuna bil ghaib. Bahkan deleng jampi mapaduan bae tapi nyata aja. Jadi omongannya wong tua bengen ki dudu Quran, dudu hadis tapi nyatane penitis. Mana ke lara weteng, durungannya dokter bengen ing wanantara. Ater dalan bagus nembe sekian ki. Bengen manjing wanantara masih motoran ki dalan us blecuk 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 blecuk. Ya alhamdulillah dalane bagus tuh bengen begitu anak-anak ke lara beli di gawang dokter, beli di gawang ning puskesmas wong wanantara sing dimet ki delese cempor kah. Iya, dipurut delesnya, dimet lengannya, diboreakan yang weteng. Jam gini apa? Bismillahirrahmanirrahim, kelintang, kelintang, ajang, lintang, sejuran yang weteng, lintang, asajaban yang weteng, pak blebas, pak lokos, dadintut, dadiuyu, yang waras. Iya, kok bisa hebat ya? Kehebatannya itu bukan urusan doanya, tapi apa? Keyakinannya terhadap yang gaib. Barang kita bakal kandang gaib subhanallah, ya palingan beli hebat-hebat gak
Kuna bae sing larang ning kehidupan ki. Sing katon ta sing blikaton. Halo? Sing larang ki sing katon ta sing blikaton. Sing katon. Sing blikaton. Wis aja lah diuji bae kin mah. Oh, si jawaban sejen-sejen. Iya coba, ya orang apa-apa, beda enggak jadi masalah. Tapi bagaimanapun perbedaan harus punya alasan. Sebenarnya sing larang ki sing katon ta sing beli katon. Yo diuji. Tuku kupluk. Pira regane kupluk? 20.000, 100.000, sing larang-larange paling 2 juta lah. Mbu mau bahane sing apa kupluk kunku. Regane 2 juta. Katon? Jelas? Nyata? Oke, mung 2 juta regane. Begitu dongol kupluke Soekarno. Yang dipakai pada waktu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ditaruh ning pelelangan. Berapa harganya? Jutaan atau miliaran? Miliaran. Sing dibayari ki sing katone ta sing beli katone? Halo? Sing katone ta sing beli katone? Sing beli? Jadi larang deh sing katon karo sing beli katon. Nah, mulai robah jira jawaban ki. Yen arane ilmu penggiringan opini ki, Pak. Iya, maune jawaban ki beda-beda, akhirnya jawabane dadi pada ternyata sing larang sing beli katon. Makane mulailah belajar supaya lebih mahal, mulai belajar sing ora katone. Mesti ra mesti dipelajari sing katon-katone bae. Wah beli dah, jare sapa lagi bulan April kok nyetuk di jejem ono ceket disiram ini mak ini. Ayo ya beli. Ya akhirnya murah. Ya kok apa murah? Ya saya kata 5 tahun. Maksud di Jesus bakal 5 tahun berarti setahunnya pira? 10.000 bakal 10.000 sing setahun iku 300 dina. Berarti pira? 5 perak sudah dibayar sedina. Larang tak murah? Murah, makanya apa? Baka pengen larang, baka pengen dadi manusia sing ora rugi. Syaratnya apa? Ngandelah karo Gusti Allah. Priben carane ngandel? Yuk minuna bil ghaib, belajar tentang al ghaib. Bokat rada nanjak rega. Eh sira menyung sebay. Oh yo nanjak cak kita nanjak, nanjak apane? Yung bener je panggungannya kita nak je mulai nama dia merame gak sekian bengenya kayak ngapa sengsarane? Usah apa aja kan takone suka karo susi ne tapai pirang dina maun ne? Eh sih ramak sekian karin deleng enak ke wah wis lagi metuning dur kayak ngapa bengenya luru bulut sedina dina? Dia kadang-kadang manusia ki pengen niru lebah enak ya kian nih lo kenyublek karepe dewe ki ya ketika ya dene ane jaran lagi gawan wak begitu lagi udag-udagan jaran ki si jineng gawa uya si jineng gawa gentong enteng kini sing gawa gentong ora sing gawa uya ya karena jagate panas akhirnya adus ning balong blem kecapa kecopo uya ya kentong. Akhirnya begitu mentas jaran kini seger melayune santer. Jaran si jine lah tempon tes nyemplung je melayune santer. Ah kita gemelu nyemplung ah jor ah. Iya jaran si jine malah nyempeng blebos. Yang sing tiga bagen tong. Maune kosong. Iya kan begitu blebos nyemplung gentongnya kebak kabe. Begitu nanjak pak krio. Boro-boro melayu melaku baikah ayak pokon dia makan aja niru-niruan niku oh pengen niru Kang Ustadz Hasan Wahidin Seroka niruah kayak kita muduna sirah ceramah kok nenek lari saya beli tarlinge bubar sama kukurannya udah kenapa? Udah karena katone enak katone seneng-seneng apa nih sama kehidupan manusia tuh sama ya makanya siapa yang akan enak adalah orang yang alladzina amanu ngandela karo Gusti
Allah carane yuk minu nabil gaib belajar ngandel karo perkara gaib. Sing dadekaken hebat ya apa? Kepercayaanmu terhadap yang gaib. Maka nalikane zamane Nabiullah Musa alaihi salam dikejar-kejar Raja Fir'aun. Begitu tekan pinggir yang laut, Musa kepepet. Arep nglawan ya mesti kalah ya, Fir'aune pasukane jejeg, bareng pasukane dhewe kader semlayu-layune. Dadi langkah alat perang. Akhire blitahane Nabi Musa, lamun nglawan mati. Melayu nyempung ning laut pada baik mati. Akhirnya Musa cek ngangkat tongkate sembari ngucap bismillahirrahmanirrahim, laut disabet karo tongkate Nabi Musa, sigar dadi dalan. Pertanyaannya adalah sing hebat ki apa tongkate, apa bismillahe, apa Nabi Musa ne? Wah, sejen maning ki jawaban ki ayo. Sing hebat ki apa bismillahe, apa tongkate, apa Nabi Musa ne? Bismillahe. Ayo diuji maning. Diuji ya bari aja padu jawab bae beli. Ya, lamun iya sing hebat bismillahe, oh sukiki tegawakaken tongkate Nabi Musa mung wanantara. Terus cek gopekane wong wanantara tongkatke. Terus wacan bismillahe. Aja siji, selikur surah bila perlu mah. Baring gopeki tongkate Nabi Musa terus waca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ping selikur bisa aja laut ado kali be dikit kah. Begitu kali lagi banjir cegopekan tongkate Nabi Musa terus sabeten yakin sigar beli. Yakin sigar beli. Beli. Jare bismillah sing hebat. Ayo, dari sing hebat kisapane. Bismillah, beli. Tongkat, ya tongkatnya digawane ini aja. Sing hebat siapa? Nabi Musa ne. Kenapa Nabi Musa ne hebat? Karena yuk minu nabil goi. Roba maning kan jawaban dia. Iya, misalkan yang mengkonon bu, bakal pengen lu rumah sak bersirah. Tapi kudu bisa merubah sebuah pola. Pola pikir yang hebat siapa? Si sing hebat Nabi Musa ne. Lari bismillah. Eh, hari bismillah mawa. Bismillah sampean wong manantara. Ya, bismillah para habaib. Bismillah Sayyidina Ali. Sampai bismillah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada beli munine. Pada sing bedakaken sapane? Uwa wong ari bismillah golongan rai makinen mah tekang murmunduk suruh kuburan eta. Ayo suruh wacan bismillah wis aja siji loro ewonan wis mangsa dadi apa paha ya kene mah ngus kebukti je kapan ya suruh bae titenana beli bismillah sing diwaca kumala dawa anak kulhune anak al falake anak annase anak potongan alif lamime anak ayat kursine anak solawate ilallah 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 begitu pragat waca boro-boro hebat paling oli sebresek berkat. Iya ya kun mau bismillah irak makungku ya kenapa ya karena bismillah durung yuk minu nabil bil ghaib. Tapi serap bismillahi wong sing yuk minu nabil ghaib. Para habaib sing keparak karo gusti Allah. Para kiai sing parak karo gusti Allah. Contoh ya kang contoh. Ya ana wong arep nyalon blados assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun anu je kiai kula arep nyalon nyuwun pendongane kira-kira ake wong seneng candak banyune. Diwaca bismillahirrahmanirrahim sepisan wae. Sak dinung midur sedesa wong seneng kabeh begitu pragat dinung balik mengumah mubeng sedesa seneng kabeh akhire begitu pemilihan ake sing milih dodok dadi anggota dewan bismillah sepisan bayare bisa motor siji gitu. Bismillah ari bismillah emang pada kenapa bisa menjadi hebat karena kapasitas yuk minu nabil bil ghaib. Jadi aja nyalakaken bismillah pun mai loke kreso iye sira ki dau belajar Al-Qur'an dau bisa kulhu dau bisa ayat kursi enggal setan diajaki gulet kabeh. Iya iloke nyi loro kidul ditantang ya sirane sapa aja karo nyi loro kidul karo setan gorong-gorong be durung tentu menang sira ki.
Wong blagae ki wis dadi lho, ki wis pokoke setan apa bae, jin apa bae, ketika diwacakan ayat kursi, semuanya akan hancur. Benar? Yakin? Nyacak durung? Aja ngomong bakal durung nyacak. Waduh ana ya yo tek coba. Wis ayat kursi bisa yo gawa manang kuburan kah? Sebelah kanan jembatan kah? Terus dodok akan kana dewekan terus blegodok terus diwaca Allah la ilaha illallah kudu berata kudu sinat dudu setan sing layu sing waca sing adoh lo apa ayat kursi ne beli hebat dudu ayat kursi ne sing beli hebat sira sing wacane sing rada karepe dewe begitu wedi mlaku tengahing wengi apa sing diwaca ayat kursi bakal mlaku dewekan kah. Waca apa? Orang waca malah kadang menembang. Ayo ya beli. Begitu melaku jagat tengah yang wengi dewekan melaku ki. Boro-boro Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum wa ta'khudhu sinatu wa la naum. Yo hebat ukurane karena wong wanen tara model makene iki. Paling kun bakal lagi jagat sepi wedi dewekan paling bari nembang riyengan setan kawa ke manusa kawa ketemu pada gedene. Aja ganggu ning menusa makhluk sing paling sempurna. Apa tiga kemojok pak? Mang saha dadi penyanyi kak kita mau makin bisa nembang enggak melangbay kalah saingku. Iya, itu kan dikana pak. Iya tentang yuk minu nabil bila gaib. Yang hebat itu pak, ketika kamu sudah punya keyakinan di dalam kehidupan, maka siapa orang yang tidak akan rugi adalah alladzina amanu. Setelah ngandel yakin dan punya keinginan yang jelas, apa kata Allah? Wa amilus sholihat, berkarya nyata. Wa amilu sholihat, konene amal sholeh. Amal sholeh ku apa? Berkarya nyata. Sira bisa ni apa? Sira ngerti ni apa? Kerjakan, bukan hanya sekedar berteori di dalam kehidupan. Kadang-kadang manusia ku teori ini hebat. Kin makinen, kin makinen, kin makinen. Uangin jenguk baik. Berhasil enggak? Enggak akan berhasil. Nah, ning zaman modern sekarang kan terlalu banyak orang yang berkomentar. Ngelakonane mah beli. Mertua gendengnya bocor, mantu telu dolan kabeh. Begitu apa je pak anu je tau je iku baka anu ku je bocor je sira gendengku. Begitu mantune ku ndeleng wakin ma je pak gendengnya kendengak. Jadi tada je posisi ki, banyu ki beling rojok. Terus kanda makanan, balik, masih bocor beli. Masih. Iya. Iya, si jine mana yang jari mantu ini si jine? Tak ada leban tini, si gendeng lempeng kabit si. Woi, anu jokunu pak, ternyata anda gendeng si pecah. Ya tadi, ya karena gendengnya pecah, akhirnya banyu nyelorok, beli ketadaan, akhirnya manjing. Dadine bocor. Entah ngomong makanan ku, balik. Masih bocor beli. Mantu si jine di leban tini si pecah. Duduk pecah jokun mah pak. Anak godong nyelap mancing mengjero akhirnya anak udan ne banyu ne milih menggodong akhirnya mancing mengjero akhirnya bocor entes kuen balik masih bocor belum. Nah dalam kehidupan kita ini ning zaman sekin terlalu banyak orang yang berkomentar menggawene mabating. Iya makanya. Nah apa? Ya sawi saya ngandel wa aminu sholihat. Begitu ngandel karo agama Gusti Allah, buktikan di dalam kehidupan. Kalau kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mustahil kamu sengsara di dalam kehidupan. Jadi ini pada sengsara, kenapa? Beli nurut sirama Gusti Allah. Ngongkon sholat limang waktu ditinggal lunga. Akhirnya kamu tidak bisa membagi waktu subuh kliwat, duhur kliwat, asar lewat menggawe tegel kayak kitiran sugi beli iloketi. Kenapa barokah diangkat dening Allah Subhanahu wa taala? Makane ayo candakan apa kang diperintah dening Allah buktikan dalam
kehidupan, bukan hanya sekedar berteori. Ini dalam Islam kita terlalu banyak orang yang berteori. Bakakan debab sodako makaya wong yaiyaha ayat diwaca masalul ladina yung fikuna amwalahum isabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sambulatin mi'atu habbah wallahu yuta'ifu limay yasha wallahu wasi'an alim. Umpamane wong infakakan hartane ning dalane Gusti Allah lir kaya dene wijil siji sing ditandur benjang bakal nyukulaken pitung pang. Setiap pang ana satu wijil. Coba bayangin wa. Wijil siji cukul pitung pang. Sepang isine 100 berarti pira? Pitung 700. Wallahu yudhaifu ping 700 ping 700 ping 700 ngepingakene ping 700 pira tadi? Seberhaha bahkan jelasakan sodako kado wong yayaha sedaka dewek beli ilogeki. Iya ya, ya, ya kenapa kamu hanya sekedar berteori tetapi tidak pernah wa'amilus solihat. Yang terpenting di dalam kehidupan ini apa adalah karya nyatamu dalam kehidupan, bukan teori. Kubu sing berkarya nyata dialog-alog ya kubu dana sing kanane semene diperakakane kumong semene ngrewangi mebeli bocah iki anak sing mekonen kubu anak teka beli mendusan ya gini. Ya kenapa ya kadang-kadang gulalan panjenengan sami recok pada orang-orang yang sudah berkarya nyata. Wong bengen, kiai bengen, dakwah itu mengislamkan orang yang kafir. Wong sekian kewalik ngapir-ngapirakan wong Islam, ya kan lucu. Dulu dengan kalimat tauhid, wong kafir bisa jadi Islam. Sekian gara-gara kalimat tauhid, wong Islam dikafir-kafirakan. Kewalik jadi ini, wong bengen kafir 80 tahun. Begitu waca la ilaha illallah masih kafir nih. Mari kafir ya. Kenapa? Karena manjing ajaran agama Islam. Hari ini orang yang baca la ilaha illallah terus-terusan dikafir-kafirakan, dituduh sebagai ahlul bid'ah di dalam kehidupan. Ya masya Allah. Oh tadi jekan makane bakal beli pati paham anggur meneng. Dari dawu Islam telung bulan blaga. Ana wong tahlil bid'ah, ana marhabanan bid'ah menengah siramaning bocah wanantara. Ngomong tahlil bid'ah kene nek masih akeh wong tahlil. Terus sirang rasa ha, yang gede semono ku bengene gede pani berkat tahlil. Hari kudu ngomong mah. Masih ramah kudu ditantes-tantes nabai lo keku. Nah, ini mengladeni golongan model kayak ini nih. Hari diladeni yang entok-entok na waktu. Beli diladeni nungtap suwe-suwe nih. Lo beli paham tahlil itu apa? Itu cara orang tua nyebarakan ajaran agama Islam. Itu kehebatan orang tua. Wong bengen duwe alas sepirang-pirang. Orang susah polisi, orang susah ABRI jaga alas. Kepriwen jakang wong bengen jaga alas ya karo apa? Cukup gawe pedupan gede nih ngarep alas. Orang suguhannya pepek, enggal tahunnya disembelihakan wedus kendit karo endas keboka. Terus anakku tuh diwara aja manjing-manjing alas mono, sungil di sira. Wani manjing beli? Beli wani, wutu beli alasnya. Wutu, dijaga siapa? Laka sing jaga. Begitu sekian, ini sesat, ini haram. Akhirnya suguhan dibuangi kabeh. Anakku tuh bisa manjing metuning alas. Apa yang terjadi? Api-api perangkat tiga. Ya kenapa? Karena kita nggak paham itu cara orang tua dalam menyebarkan ajaran agama Islam, dalam menjaga kondisi alam. Mana wiwitan gede dikubeng karo lawon. Maksudnya apa? Aja ditegor. Pai suguan, pai menyana, aku tahu bahasa jemono-mono akit jine. Bari apa? Bari aja ditegor. Kenapa? Nalikane wiwitan-wiwitan gede sing ana ning wantanantara ditegori kabe. Apa yang terjadi? Wanantara gersang. Serengenge langsung ngantem mengendas. Apa yang terjadi? Nafsu nining tenggok. Salah ngomong titik tukar. Nang apa? Jagate panas. Kok lingan telus rok titenana.
mangkat derep mebarengan sing omahku antal luntul wong loroan ki. Iya wayang arit ya barengan, wayang unjal ya barengan, wayang gebot ya barengan, wayang anjing-anjing mengkandek jagate panas kesentor. Aduh urusan beber kandek berabini dijejek sampai mintal. Kenapa? Karena hawa panas itu menimbulkan emosi yang tinggi. Maka ketika wiwitan sing ananing wanantara sing gede-gedene ditegori, apa yang terjadi? Bisa terjadi peperangan di dalam kehidupan. Begitu udan waktu ana wiwitan gede, udan mudun, beli langsung tiba ning lemah, nempel ning godong. Tapi begitu wiwitan gedene entok, udan teka, langsung mudun ning lemah, lemahe muncrat ke gawang banyu, manjing kali. Jare bahasane wong sekolah arane erosi, pengikisan tanah oleh air, manjing mengkali, kaline cetek, teka udan maning banjir. Dudu jin, dudu setan sing ngamuk jiwa. Itu kehebatan wong tua kula lan panjenengan sami mendidik anak cucu dengan rasa. Ya kan? Di anaknya kentalil supaya apa? Supaya wong sing blilok mancing tajuk, sing blilok mancing masjid, blilok bayang-bayang acan, ya lumayanlah. Bahkan tanggane tahli mati muni la ilaha illallah meluan tahlil. Pengislaman secara massal kumpulakan dadi siji. Rok wong wanantara blilok ngaji, blilok sembahyang. Begitu anak tanggane ninggal melu tahlil beli. Melu ngumpul beli ngumpul sepisan tindo durung bisa masih meneng rongokaken mana kakene niburan siapa tahu ilallah ya alhamdulillah berarti wis mulai muni rada lawas anda wong ninggal maning tahlil maning wong ninggal maning tahlil maning kumpul bebarengan tahlil maning ping patang pulu tahlilan kulhune apal serap berarti bisa kulhu sing endi sing serok ngomong bid'ah maning tahlile serok wong kene bisa kulhu sing tahlilan bokat bilang tele serok dicek wong tua-tua takonan wah bisa maca Quran boten ya kan ana sing hafal ya sing cendek-cendek maja bisa aja kan rengko surat al-ikhlas hafal beli weru juga al-ikhlas beli weru beli kulhu lah lamun kulhu hafal jadi yang kan surat al-ikhlas beli merukul hune berarti berwe sing di sing talil serak wong tua-tua pak bisa ini apa wah sing apa ya kita mejekang bisa gak kulhu palak dinas rak titen anak beli jekang si jemaning apa peteka bisa jera gak peteka mak nah iya surat al-ikhlas beli bisa kulhu ne bisa berarti sing di berwe sing tahlilan makanya aja ngomong dikit tahlilan itu carane wong tua kulak lan panjenengan sami nyebaraken ajaran agama Islam jadi cara makanya bakal beli ngerti cara meneng tersirah nembe Islam dina rong dina belagai wis dadi terdaung waca Quran terjemahan wis kaya wong iya menengah si adoma si tange ilmu nira makanya NU eksis dalam mendidik anak-anak cucunya untuk kenal yukminu nabil bil ghaib anak kiai-kiai NU mau bakal ngaji ke beli lo kapir ya tadi ya ngomong kapir ya kira-kira mancing Islam sih diperintahnya udu'u ila sabili rabbika bil hikmah gua ngajak ku kelawan hikmah priwen carane kita ngajak tapi aja ngejek priwen carane kita bisa ngerangkul tapi aja mukul jare bahasane wong tua priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake ngono ya sing penting mah iwake kena kabeh ya diportas apa diportas ya butek banyune suasananya kacau satu sama yang lainnya pada curiga akhirnya timbul salah paham kenapa adanya salah paham karena munculnya pemahaman yang salah nah akhirnya ya ruwet nah, karena kula berulang-ulang tolong bakal tutup metuan pondok aja melo kanda Islam kacau ya kayak panitianya juga harus teliti maning-maning bakal ngundang ki ngundang kiai ki diteliti dikit bener tak beli
mau ning ngaji tak beli, mondoke ning endi. Ya, tingkah lakune kaya ngapa? Aja padu kiai baik. Loh kenapa? Karena zaman sekin kiake wong ujug-ujug dadi kiai iki. Ya kenapa? Karena tidak susah untuk menciptakan ulama. Yang paling susah itu menciptakan orang-orang yang takut kepada Allah. Hari sekedar ngomong Mas Suka Wijaya kayak tadi sob. Tak wuruki seminggu, Kak. Yo munggah karo kita. Terus diwuruki kongkon ceramah, mekenen. Kurang enak ana musike, ana tembange. Ya, bila perlu berpasangan sekaligus karo rabine jejer ngono mleh. Ya dakwah Islami Suka Wijaya. Tapi bakal suka ya masih lemah. Yo kenapa? Dudu ayae kita mah. Nah, zaman ing kita tingkat kajine bebeli gelem sih. Lho kaji apa ya kaji bos rekaman. Ya pengen jeng wakilnya kita terus sih wakilana. Ya kita kejek ngari kandam aja pinter. Iya kadarkan dalil kan sih beli bisa. Ya iya ya, kenal ya karena bukan perkara yang gampang dari sekedar kanda sekedar ngomong kira-kira gawe wong kemuyu ya kaji bohok wah urusannya lah. Oh begitu nama kane miliki ya sing jelas mondokin ning di ya kelakuannya bener ta beli aja padu kiai baik. Kenapa? Nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, hanya mengadu domba kehidupan masyarakat. Wong wis pada akur-akur di kapir-kapirakan kabeh. Ya pokoknya ngajak itu kulil hak walau kana muron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Waya tukar, Srok. Ya sing bener walaupun pahit, Srok ngomong gak. Wong lagi nembe belajar pengen ngibadah, pengen sembahyang. Kau siji loro gelem nglakoni salat. Iku dakwah kenceng. Wong Islam kudu nglakoni salat. Bak wong Islam beli gelem nglakoni salat 5 waktu, mati neraka. Srok bak beli pet-petan kuping ukurane. Apa maning sing ngrasak beli nglakonane? Kiai apa-apaan jemen neraka bae aku. Kaji aja dirokokna ca balik jerang. Bener enggak omongannya? Bener. Carane sing kurang pas. Makane baka-baka kandel bakin ki wong tua bengin wak sing hebatku. Apa wong bengin beli ngomong, sering ngomongku. Ngomong beli makanan carane, wong bengin mabaring griyeng gendeng kah. Udan grimis dalane lebur, mamaku balik kemah nonton wayang. Udan tangis ning jero kubur, bonggan sapa. Sewet beli di tembang ikin. Sewet beli. Beli malah bayar bisa ning sindin. Iya. Ya iya, iya kenapa? Karena dia tidak merasa disinggung. Karena caranya halus. Makanya sampean wong wadon, ketika wong lanangnya pada insaf gelem ning tajuku, alhamdulillah wong lanang kita sekin mau wis mulai mangkat mengtaju. Ya bakal sore maghrib wis ning tajuk balik-balik entes isa alhamdulillah mong sayang kok si wong lanang ku tobat ku kapok payak ah. Bakal sore mangkat mengtaju balik entes isa ana wong gaple ngembul maning ilok keki. Ana ning kene sing mau konon. Oke. Oh si lengkap temen gar yang begini. Iya, bakal sore mangkat mengtajuk tas maghrib anda wong wiridan ilallah. Oh begini anda organ melu nanjak maning bari mabok Iya. Akhirnya wong wadone kan ngomongi karena nang saking dugalnya ngomongannya kan sasa. Kang, tiga ku tobat kok si kagok banget bakal sore maka wong iya hang tajuk wiridan ilung loh bakal nawa yorkan anjak ha he malaikat aku keder kang nyata titik aku wong lanang tersinggung ya kenapa? Ya karena ngomongnya kasar jadi priben ya kang bakal nawa wong lanang model kaya konon griyengan apa bari nempang percuma sabendina mengkajuk sarungan nyandang anggone yen senang banyu sing ngaboti randaning toang sewot beli ditembang ikin sewot beli ngolomi lu joget
Sawer bisa. Nah, beli ngerasa lagi ngerasa nih dewek. Hei, jika maju dakwah kibarin nembang, justru lagu-lagu juga harus bisa membina dan membimbing masyarakat. Kira uang malas, sih ramad dari uang ku malas, ya makan itu, sih aku beli maju-maju, lamun diomong model makinen, sewot. Tapi surak susi arjati sih ngomong, uang malas ake alasan. Kok nonorak anak? Ya iya, dia pernah ya, memang bak uang malas ake alasan. Urip serba kecingkrangan, makanya aja pak janggut aja nempel ning dengkul. Apal ya oli ngapalaken wak gitu mah. Isra begitu Susi Arjeti sing nembangi makanan, sing malesnya tersinggung beli. Beli aja malah, iya aja riang jakin gini. Iya kan janggut aja nempel ning dengkul kubar, maksudnya kan konon. Mak iya serok, iya kan serok pada lengan bak apa ya jagati udan, wis ndak kukul, kang mola beli atis di sira. Iya makanya kan ndak kukul ke deni. Utang, nggak begitu Susi Arjeti sih ngomong lah kesini, buat Susi Raki. Serok Rabinira, dikaiku kang jengak jenguk nggak dina, ya dengkule apa janggote nempel ning, dengkul tersinggung beli. Tersinggung, makanya lagu juga bisa membawa misi dan metodologi dakwah. Ya kayak lagu Tuang Nunu kan ngelingaken. Cuma ya kapa yang rap kah? Kang wis aja pengen keceluk delengan utang wis numpuk. Ajan dengar belajar. Paham? Ngerti? Dilakoni beli. Kekin kiwa sing angel ki. Lah maksudnya apa? Ya semono jelas wis urip ki aja belajar dengar ika delengan utange wis numpuk pegawiane pating klambruk dikane awake rada bang. Wis aja belajar dengar belajar maksudnya nyung seba ngadep karo Allah Subhanahu. Beli paham-paham pada sirah gini. Semono jelas, wis arep ngadira kenapa? Gua agak ganteng, bengen lagi enom. Nunguri pira ki tambah dina ki beli tambah enom, tambah dina tambah, tambah wulan tambah. Tua, wis lah kapapane, habis kehebatanmu. Ketika kamu sudah masuk dalam kondisi masa tua, wong hebat, gua cekur gedean, wanantara, wedi kabe lagi enom. Tua arep sapa sing kudeni paling putu nira sing wedi ndeleng sira. Iya. Oh, wong ngene mojo hebat hebat gua tatone ning dada gambare macan. Lagi nom awake empak gede. Tua kecot gambar macane gak dadi kucing. Habis tidak ada yang bisa kamu banggakan di dalam kehidupan. Ya, ya tadi wis aja wayahe gage tobat gage eling gage ngadep karo Gusti. Umben aja kang kita meje repot wae jekin ki boro-boro arepen sembayang repot iku dudu alesan wa. Lho napa? Baka urip ning alam dunia srok sapa sing beli repot, penyanyi repot kecuali Wulan Kapit. Ya artis repot, ya tukang kaset repot, kubu repot, dan ramil repot, polsek repot, wong tani repot, wong dagang. Tapi di antara mereka dalam kerepotannya tapi masih bisa melakukan sholat. Dong baka kanda repot bisa ajak anda sing waras wong edan berepot ke delengan sadina dina ngalor itu gawa-gawa kandek kan wong edan repot ke delengan. Kalau kandek kene unjal maning balik maning kasur beledak mana balik maning saking repote wong edan sampai takang beli adus-adus kah. Nah kan ya ketika urusan sholat terus kandane repot, repot itu bukan alasan. Ya jadi kan sesempat-sempatnya kulak lan panjenengan sami harus disempatkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya beli bisa aja kang, bakal beli bisa kabeh. Kaidah usul sering ngomongkan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Endi-endi sing ora bisa dikerjakan kabeh, beli kudu ditinggal kabeh. Lima durung sanggup miliah siji be dikit. Orangel kita mending wanantara kiara siji dikit. Subuh beta dikit, wah subuh maju masih ngantuk jo kang kita kok. Ya wis duhur, ya duhur mah wis ning sawar yang mah. Asar durung bali gitu. Maghrib. Setengah umah orang, ya wis ya kang, bene wis masih pegel disiapakan. Oli je kang maghrib bebae. Siapa sing loli hisrok? Oli. Kita ngomong makinin kendaraannya ngentengin yang akan sholat. Konenek ustadz waktuin mauli je sirah maghrib bebae. Ya oli sote daripada batin ngilak maksudnya makinin wa. Bagus ya majejet. Dasing wis jejege. Tutuk gena. Umat dume jare kang waktuin mau joli je maghrib bebae. Juga jarang mau maghrib bebae. Kampeng dasik. Ya oli sote sing maune lima bating ilat lumayan nyangkol ning di waktu maghrib. Oli ini jokang kita masih durung sanggup wis patu belajar banyu buntu bedikit lah balik pengajian sing kene tekan rumah gawe padasan ngarep rumah kah itu Allah wakbar gage buntu kacak kocok ragat kundulan ya los arane belajar banyu buntu wadan maning banyu buntu kok ketangga mendarani sembayang gue. Ya arane kewong lagi belajar dejing aran belajar kan lon-lonan. Beli bisa lima siji dikit. Beli bisa siji belajar banyu butuh dikit. Aja kita maju wong wadon gojek kang anak aku jere repot cek apa. Ya wis. Bekat sampean masih durung bisa bae siji titip apa belajar ngormati wong salat terus belajar nganggo mukena. Begitu Allahu Akbar maghrib mancing mengumah mukena dinggo arep nonggon titip arep wedangan bujareng kono. Sing penting mau kenae bingo dolan ya oli kang dolana serok bakal beli tip lepak ning wong ukurane kak asal bingo mau kenae ya arane gue wong lagi belajar ini sih ramai lo kenyepele kak nunggu mukun bemenjak kecil apa nih bakal wong ora biasa mayong tetep bae wa mula sering cerita mengonon kawaya raya ngongori lok sholat karena wong wadun kan repot baka bengi waya sembayang raya kawanan akhirnya mangkat kisasa habis barber ning masjid wis ngwaca wis mulai sholat fatihah wis pragat lagi ngwaca surat kinem beteka gelar sajadah yang seumur-umur ori lok nganggomu kenaku kepoko ngambung-nganggone waya sembayang raya akhirnya gelar sajadah nganggo mukena sasa mukena bengen iya begitu tinggu gage selep iku ternyata begitu selep mene blus wayaning das pak gunyul bolongan tangan manjingnya mengendas iya begitu gunyul ka ari dudari maning konene kari beli dari akhirnya belarat duculakan mukena ningkana ruku melu ruku Allahu Akbar begitu tangi sami Allah mukena kepedek begitu waya sujud gunyul kengelan gelundung ngedi wong-wong mah pada sembayang raya dewe kema curut-curutan ningkono kenapa? Karena beli lok belajar nganggok mau kena yang nganggone bebas subhanallah aja dianggap sepele manggo sarung gampang jangan sok anggon begitu bebedan gubal tak gelengakan biyong sun apa jangan kok si wong bebedan wani gede banget kayak wong tes nyolong bolet jeniku ya kenapa ya karena bebedannya beli bisa almarhum wakaji sabut digeguyu ning wong semasjid kenapa bayang gua kepok harapan dati kajingan mengorilok sarungan ngangka sarung anyar cap manggis lunyu Allah wakbar gua maning melodro maning gubet maning
suwe-suwe ne cingkrang wah aja cingkrang-cingkrang iya aja pengsor nama ning ini wah. Trawe dau ping 5 ke wis gaje pegel jebek yang dijemekin. Napa susun wah? Kok sejemlorot bae disiram mau beli melorot-melorot. Akhirnya apa? Karena sarungnya melorot dan baik, akhirnya tarik sarung yang dhuwur ditaleni tiba. Haji Sawut sembahyang traweh kaya dasteran nggo sarungku. Maka semuanya perlu pembelajaran di dalam kehidupan. Makanya apa? Makanya wa'amilus sholihat. Itu orang yang tidak akan rugi. Sawise amilus sholihat, siapa orang yang tidak rugi? Watawasau bilhaqi watawasau bis. Terjemahan bahasa Indonesia, watawasau bilhaq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-nasihati dalam hal kesabaran. Maksudnya pripun? Paham li? Halo? Paham li? Hedria. Apa maksudnya saling nasihat menasihati? Ya ki kadang-kadang belagai kelebakin semono bahasa Indonesia ya angger ora. Paham? Maksudnya watawasau bilhaq itu membuka peluang kritik sebesar-besarnya. Kamu boleh mengkritisi siapapun atas dasar kebenaran, bukan karena sentimen, bukan karena kebencian, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu, tapi kamu mengkritisi harus berdasarkan kebenaran. Mengkritisi kamu boleh? Boleh. Kalau kehidupan desa ingin maju, harus banyak orang yang mengkritisi dengan syarat kritikanmu harus berdasarkan kebenaran, bukan karena kebencianmu terhadap kubu. Watawasau bisabar, sing dikritik ya kudu sabar. Kenapa? Karena pengkritikmu adalah orang yang menghendaki dirimu lebih baik. Oh non bu, jadi jangan pernah menganggap orang yang mengkritisi kita itu orang yang benci kita. Bisa jadi mereka itu adalah orang yang sayang sama kita. Makanya alhamdulillah kula memong musuhanku. Makanya begitu anak kin live streaming kan? Ya live streaming kira jempole. Live streaming li. Beli. Oh bakal diupload mengdhuwur ke. Biasanya jempol ki ya lumayan akeh, subscriber juga lumayan banyak, viewer dan yang melihat juga bisa jadi ribuan, tapi lihat pasti ada jempol yang kebalik. Jempolin jengking, terus komennya apa? Ah, dasar kiai karpe dewek, kiai sesat, kiai ahlu bid'ah. Seharusnya kiai itu begini, 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 begini. Apa pernah saya membalas komentar mereka dan melawan mereka? Tidak. Kenapa? Karena aku melihat mereka adalah malaikat-malaikatku yang sedang menegur diriku. Berarti mereka menghendaki ceramahku untuk lebih baik yang akan datang. Nah, sewot yang ngapain sewot? Loh kenapa? Mereka mengkritisi ceramah saya karena mereka mendengarkan apa yang saya ucapkan. Sehingga mereka mungkin menemukan kesalahan-kesalahan-kesalahan dari omongan saya. Kenapa? Dari awal sampai akhir saya sendiri tidak yakin semua yang saya omongkan adalah kebaikan. Bisa jadi diselingi dengan jok-jok, diselingi dengan guyon-guyon yang mungkin ada orang yang tersinggung, ada orang yang senang, ada orang yang tidak suka dengan itu. Maka saya melihat mereka adalah saudara-saudara saya yang begitu cinta kepada saya. Makanya kamu tidak akan pernah rugi. Kapan? Kalau kamu menganggap musuh-musuhmu adalah malaikat-malaikat Jibrilmu yang sedang memperhatikan dirimu. Kenapa Rasulullah hebat? Karena ketika Rasul, ketika dia bersalah, langsung diingatkan oleh Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad lagi enak-enaknya kandar rapat ibu orang lombongannya dewan lah lamun ingin enggak blados teka wong picek rewel kepo banget konon kepo si japa kepo ku pengen buru baik sirama ngomong kepo-kepo beli buru kepo ku apa kepo ku selalu ingin tahu namanya manusia-manusia kepo ya pengen buru Nabi Muhammad kunku siraku kandak wana sapa-sapa anak kuon anda bening kenene lagi rapat penting. Akhirnya Kanjeng Nabi begitu ana wong picekin kita kak langsung mencep blingus. Duh. Orang ngomong langsung bling
melingus bahasa Wanantara memencep. Enggak tiba bahasa Indonesia mencep kubli nemu sirah. Iya. Coba bayangin. Wong picek teka terus diplengosi. Sewot beli. Tersinggung beli. Kenapa beli tersinggung? Karena orang katon. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad ana wong picek terus melengos, sudah membuktikan itu adalah sebuah kesalahan. Langsung mudun Jibril, abbasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Lagi apa-apaan siraku Muhammad, wong picek teka diplengosiku. Padahal sewot beli wong picek ya. Beli sedikit kesalahan, Jibril langsung menegur. Makanya Nabi Muhammad menjadi Nabi yang maksum. Kenapa? Karena beliau selalu diingatkan. Loh, lalu kita siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkanmu adalah musuh-musuhmu yang begitu betul tahu jelas tentang kesalahanmu. Kalau kamu ingin maju, maka jadikan musuh-musuhmu adalah Jibril-Jibrilmu yang selalu mengingatkan dirimu. Di situ akan ada kemajuan. Kenapa? Karena ketika orang mengkritisi, oh berarti saya harus begini, saya harus begini, sehingga ada program yang jelas. Untuk apa? Untuk bergerak lebih baik. Sok nirwana mandala, ana wong ngomong, wah mekenin temen, robah. Tuku maning lampue digedeni. Oh, tau bener kinki. Dila maning, ana wong ngomong maning, ini begini, begini, begini. Kalau kamu terus-terusan sakit hati, kamu tidak akan pernah maju. Karena kamu mendengarkan apa yang mereka kritisi dan kamu memperbaiki, kamu akan bergerak lebih maju, lebih maju, lebih maju. Bahkan bisa jadi suatu saat nanti Nirwana Mandala bisa menggulung seluruh grup yang ada di Nusantara Indonesia. Ya durung bae, Pak, dela maning sirok. Apa jangan yembuan apa? Ya kita juga harus bangga. Ya dengan adanya budaya-budaya yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Makanya siapa orang yang tidak akan rugi adalah alladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasau bilhaq wa tawasau bis sabr. Apaan sih, wah, sore-sore apaan urusannya kita harapan wis-wis harapan lih. Nanti kan ribut banyak katerin teleng HP-HP ini dewek geger wong kene mah. Ya harapan sore harapan beli urusannya kita. Mung panitia sing harapan bayar bi meneng bae dikasih patung beli apa beli geger bae ngene. Terus konon maksudnya terus-terus sote sampean mau tinggal kari dodok. Ya wis lah, singaran wong ngaji ki setitik-setitik. Ya kan wis peragat kinki. Wal asri, biasanya kita ngaji ki setugel-setugel malahan mawa. Ya kan ya durung peragat ya kang nembe yuk minu nabil ghaib. Nah, kan kanggon jelasaken yuk minu nabil ghaib itu nanti seperti apa ngundang amaning sakane enggak. Nah, kini sing tak peragatakan kane enele-nele kan bu. Nah penasaran kita kije, yuk minu nabil ghaibnya kita durung beragat pembahasannya. Memang sengaja tidak saya habiskan, supaya apa? Wong kene penasaran, undang maning, konon oh, kak. Nah, iya, makanya beli kalah karo Nirwana Mandala kok. Nah bahkan Nirwana Mandala bagus kita aja, bakal urusan panggung aja, karo kang lebih. Wis, ya ampun, ya ampun kak. Lari sesira sebulan paling 30 panggung suruh. Ake-ake telung bolu siji panggung. Coba kak kita, sewidak nenem wah. Sebulan, ya iya, bisa mindo ming telu. Ming telu, ya bisa jadi. Ya iya, ya tergantung kita nek yang tak beli. Ya sing jelas kak, in mah awan siji, bengi, siji. Oh, jadi di dobel, pengennya memong di dobel-dobel. Oh, kecuali ada rundingan antar panitia, itu urusannya panitia. Hari je di doble Wanantara karo Subang maya bu temen gak wa? Ya iya makanya alhamdulillah bangga menjadi orang Indramayu. Waka ketika
kula lan panjenengan sami ingin menjadi manusia-manusia yang tidak rugi di dalam kehidupan dalam memanfaatkan waktu, maka jadilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanakan apa kang sing diperintah maring Allah Subhanahu wa taala, tinggalakan apa kang dadi larangane Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya uripe kula lan panjenengan sami gadang selamat dunia sampe akhirat, dunia akhirat selamat, amin ya rabbal alamin. Mungkin mas sampean arep ngomong terus arepan bili, kita mah arepan wisan gini ya, dari sing awal sampai tekan akhir bilih wonten ungkapan gula, ucapan gula kang boten berkenan datang manah panjenengan sami, gula nyewun agung ini pun pangapunten gini sekalian dong akin gini. Ayo monggo gula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu puniki ndadosaken temurune hidayah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik Allah ta'ala 'ala sahabat rasulillahi jami'an walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah ya Rabbana. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.